In Indonesia's fun fairs, some bright new female daredevils are dazzling audiences. Kalau Mila waktu main itu kayak ngerasa seneng bangga sama diri sendiri gitu. But riding in the devil's barrel is a dangerous business. Ini udah hamil dia, hamil 1,5 bulan pernah jatuh dari tong, sempat pingsan. In a patriarchal and religious society, these women are seen as rebels. Karena begini dia, kita ini kan perempuan itu harus di rumah. Saya pengen biar orang ngira kalau biar cewek tuh bisa seperti cowok, biar cewek tuh nggak diremehkan gitu misalnya. 101 East follows the female daredevils, chasing their dreams in Indonesia's so-called Wall of Death. In Tarkanol, a town on the Indonesian island of Sumatra, 23-year-old Devi is getting ready to perform. Mama kerja, boleh? Cas dulu, Mama. Mama, iya, Mama naik kereta, boleh? Mana? Ini, yang itu, pink. During the COVID-19 pandemic, many fun fairs across the country had to close. Tonight, Devi is performing for the first time after a long break. Dan ini kan mungkin setelah 6 bulan enggak main tong setan lagi, ini mungkin hari pertama dan mungkin untuk beberapa hari ke depan. Mungkin agak jantungan dikit sih. Oke. Devi has been performing in the tong setan or devil's barrel since 2017. There are an estimated 20 such female performers in Indonesia. Riders speed around the walls without protective gear. Tentunya kayak rindu aja bawa motor seperti ini. These shows are the main attractions of the traveling fun fairs. Up to 4 riders perform at the same time. Scorpio dia megang harus kuat biasa, nggak bisa sembarang megang ya. Terus harus pakai tenaga dia kan. Begini. 1500 kilometers away on the southern tip of Sumatra Island, 20-year-old Tessa is trying to improve her riding skills. After 4 years of performing in the Devil's Barrel, she wants to challenge herself with new tricks. Today, she's learning a position called the Scorpio. Cari posisi kaki kanannya. Ini kuat nih. Gini-gini motor di atas tuh. Nah, gini-gini dia. Iya. Nah, coba abang. Tessa's instructor demonstrates the Scorpio position for her. Kenapa enggak? Iya. Coba. Aku coba. Ya. Oke. Okay. Kalau misalnya nggak bisa? Nanti abang mau ditolong turun dong. Apa? Tessa struggles with the new move. Susah. Ini gimana? Susah banget. Kalau bahaya sih, Bu. Cuman gimana ya?
cowok pun gak semua cowok bisa gitu. Emang harus betul ada tenaga, otot lah bu intinya kan, mental lah. Kalau cewek ini 100% gak bisa kalau cewek, tapi kalau cowok insya Allah bisa. Tessa knows all too well the challenges of riding in the barrels. Tessa harus melatih pusing, soalnya kan kalau mentong setan itu kan muter-muter, otomatis kalau nggak kebiasaan pusing. Kita harus kencang, baru bisa naik ke atas. Kalau pelan kita bakalan jatuh. But she's determined to keep going. Bermain motor tuh kebanyakan kan laki-laki. Jadi Tessa sebagai cewek mau menunjukkan kalau cewek tuh bisa juga seperti laki-laki. Twenty-three-year-old Camila Romuliani Purba has spent almost a decade in this male-dominated industry. Emang dunianya para laki-laki gitu. Kalau Mila beradaptasi ke dunia pria ini memakan waktu berapa bulan sih? Kalau joki-joki tongstan yang sama Mila kemarin itu, Mila udah nganggap mereka itu bukan sebagai rekan kerja lagi, bukan sebagai teman. Tapi Mila lebih menganggap mereka itu seperti keluarga Mila sendiri, seperti abang bagi Mila di pasar malam. Known as Princess Tong Setan, Camila is one of the most famous female devil's barrel riders in Indonesia. Setelah dari tahun 2014 Mila mulai dari joki tongstan, memang Mila yang pertama kali di Indonesia. Kadang kayak ngerasa canggung, malu juga. Kadang mereka tuh kayak teriak nanti tengah jalan, kakak Carmila Purba yang joki tong setan. Dia ada seneng juga, berarti sekarang akunya udah mulai dikenal orang. Camila regularly shares glimpses of her daily life with her followers on social media. Kami lagi main di Bogor, pasar malamnya. Halo. Followers Mila ya, kalau di Instagram itu 23.000, kalau di Facebook itu ada sekitaran 26.000-an. Oh, boleh dong main-main ke situ, pasti kan kayak gitu. Jadinya kita lebih ke promosinya itu emang ke Facebook ataupun Instagram gitu. Jadi orang-orang pada tahu kalau Mila main di mana sekarang. As night falls, a crowd gathers to see the fair's main attraction. Karena kan cewek ngenentong setannya tuh keren ya, aja tambah buat apa sih ngendarain di jalan biasa aja susah, apa sih keren sih. For manager Cordette, having Camila join the team has been a blessing. Pertamanya ceritanya pembalap saya ada satu laki-laki bernama Arya. Selama 2 bulan saya tidak ada pendapatan atau tong setan itu sepi. Dan saya berpikir, dan saya juga berteman lama dengan Carmila, dan saya berpikir sangat-sangat ramai. Setelah seorang wanita bernama Carmila menjadi peran di joki tong setan ini. Before the riders perform, Cordette checks the walls of the Devil's Barrel to make sure they're safe. Kalau seberapa bahaya itu sangat bahaya, itu kemungkinan besar itu beresiko patah tulang dan beresiko kehilangan nyawa. Kalau kejadian dulu pernah, hampir 1 bulan yang lalu diakibatkan dinding basah dan pembalap laki-laki itu terjatuh dan kakinya pun tersereo, tergilir. Ya kalau sebelum balapan itu kadang saya merasa deg-degan dan di pikiran saya pun selalu ada rasa trauma. Musik.
Carmilla is well aware of the dangers. Kalau Mila ngelihat langsung di depan Mila kalau joki lain itu jatuh, ya pasti pada saat itu pasti takut. Cuman kan balik lagi, ya emang ini udah risiko kita sebagai pekerja joki tong setan gitu. It's time for her to step into the spotlight. Itu memang sesuatu yang Mila dambakan, kayak seneng banget gitu Mila bisa menaklukkan motor tong setan itu. Kalau motor tong setan itu bagi Mila itu udah kayak nyawa Mila sendiri. After the show, Carmilla collects money from the audience. Kalau saweran itu dapatnya itu sih tergantung dari pengunjung. Kadang juga kita dapatnya itu kalau lagi sepi, kadang cuma dapat 100 atau 200 itu juga dibagi ke pembalap lain gitu. Jadi kalau masalah gaji juga itu juga tergantung dari pengunjung. Kalau dari gaji kemungkinan kalau rame-ramenya gitu satu bulan itu 8 atau 9 juta gitu sebulan. For some women riders, juggling work and family life is difficult. Oh, saya manja sekali jadinya. Debbie's feeling torn between being a mother and a rider. Dan itu juga memberatkan sekarang posisi Debbie harus terus jadi joki atau tetap di rumah sama anak-anak gitu. Itu masih jadi pertimbangan sama Debbie sendiri. Ini udah hamil dia. Hamil 1,5 bulan pernah jatuh dari tong, sempat pingsan. Tapi alhamdulillah dia nggak apa-apa, masih umur 1,5 bulan gitu. Terus berkelanjut sampai hamil kakaknya ini 7 bulan. Yang mengkritik pekerjaan Devi juga banyak ya. Mau itu dari teman sekolah Devi dulu, mau itu dari pihak keluarga, ataupun teman-teman yang kenal di sosmed. Tetapi itu sebenarnya mempengaruhi mental Devi sebagai joki gitu. Itu Devi mikir gini, kenapa sih mereka nggak ngedukung, nggak selalu ngedukung, kenapa sih semuanya nggak sepenuhnya mendukung, kenapa masih ada yang nggak suka gitu. One of those critics is her uncle, Uda. Devi and her family live in Aceh, the only province in Indonesia where Sharia law is officially practiced. Masuknya, mulai berlakunya syariat Islam masuk ke Aceh ini, kalau dampaknya yang saya lihat ada perubahan, betul, jelas, sangat jelas. Karena masyarakat sudah mulai memakai jilbab, tidak ada berdua-duaan. Pemuda-pemudinya sudah mulai sopan pakaiannya. Today, Uda is coming over for lunch. He wants to discuss Debbie's career. Waalaikumsalam. Gabung terus. Ya, Pak.
tangan. Iya kan, Dak? Met ya, Dak? Ma, Anu, ini udah dengar. Kamu masih mau main Anu lagi? Tong stun, jadi joki lagi? Iya, Anu. Ya. Kalau kami sebenarnya dari dulu nggak pernah setuju itu. Apa kegiatan kalian? Bisa kasih anak-anak. Sebagai seorang muslimah, yang setahu saya, perempuan itu sebagai ibu rumah tangga yang sebenar-benarnya. Ibu rumah tangga itu dia seperti memasak, mencuci pakaian, membesarkan anaknya. Terlalu agak urgen lah dia. Karena bisa sambil bincang-bincang makan lah gitu ya. Jadi itu kan nanti bisa mau Depi rundingin lagi sama abang. Tapi kalau dari keluarga Depi kan nyaraninya enggak apa, Dep. Selagi itu halal untuk anakmu, halal untukmu. For women like Devi, there's always pressure to stop riding. But more and more young girls are eager to fill the ranks. Today, Camilla is meeting an aspiring new recruit, Triana. Yang mau belajar tentang setan. Tapi bisa bawa papling kan, Cok? Gak bisa, aku cuma bawa mitik. Itu berapa kali belajar? Udah berapa hari belajar? Gak nyampe seminggu. Gak nyampe seminggu lah, tergantung nyali kan ya. Berarti nanti kita langsung belajar kan? Kak Ola nanti kayak kami ajarin gitu kan, di bawah itu nanti ajarin bawa kopling gitu. Semangat Besti, bisa Besti. Cita-cita Besti sekarang ini, kebahagiaan nomor satu itu uang. Terus Besti. Camilla takes Triana and her friend to the Devil's Barrel for a practice session. Triran, ini kan motor tong setannya. Iya. Jadi ini beda sama motor di jalanan lain. Oh, berarti beda kayak motor. Iya, kalau motor tong setan ini kita nggak pakai rem. Jadi pakai apa, Kak? Di rem belakang sama rem depan dilepas semua gitu. Nah, terus? Jadi kalau dia pakai rem, takutnya nanti kalau kayak kita tiba-tiba waktu main di atas, tiba-tiba kita spontan pengen ngerem, jadinya jatuh. Jadi kalau nggak pakai rem kita kayak mana? Kalau kita nggak pakai rem, berarti kalau kayak mau nanti kita mau turun gitu kan rem, tinggal turunkan gas aja sama turunkan gigi. Kalau coba kan gitu. Tunggu aku buka aja sandalmu. Camilla says more girls are interested in becoming Devil's Barrel riders than ever before. Sejak Mila jadi joki tong setan, dulu awalnya belum banyak. Awal dari pertama kali Mila main gitu. Tapi semenjak kayak kemarin Mila mulai viral itu, mulai dari situ banyak yang ingin belajar jadi joki tong setan gitu. Kurang lebih 10 orang ada yang Mila ajarin gitu. Susah ya? Susah loh, Kak. Today, Camilla's taking a break from practice sessions and heading home to visit her parents. Terakhir kali Mila pulang kampung itu 1 tahun yang lalu juga. Jadi, ya emang hari ini hari yang Mila tunggu-tunggu selama Mila bekerja. Kampung Mila itu jauh, jadi jarak dari tempat Mila ke kampung itu memakan waktu yang lama. Growing up wasn't easy for Camilla. Awalnya pengen masuk sekolah ke sekolah musik. Cuman orang tua nggak ngijinin karena masalah ekonomi dulu. Jadi Mila berhenti sekolah, Mila berangkat langsung. Waktu kita ngamen juga dulu. Ya, jadi sekarang tuh Mila lebih bersyukur udah kerja di pasar malam karena kehidupan Mila juga
lebih baik dari yang dulu waktu Mila ibaratkan ngamen-ngamen dulu kan. Jadinya sekarang itu lebih kayak Mila tuh kayak lebih menemukan jati diri Mila sendiri gitu. Camila's mother, Hotmaida Sinaga, welcomes her home. Ini kok bisa kayak gini? Ini gara-gara megang gas itulah. Megang gas? Sini pun megang gasnya terus. Bila kau main di sana, jangan apa kan. Kalau mama cuman berdoa aja lah. Gimana kau supaya sukses kembali kayak dulu. Being a devil's barrel rider has given Camila the opportunity to support herself and her family. Her mother is proud of her, but it took time to come to terms with her daughter's chosen path. Carmela itu dia satu-satunya anak saya perempuan. Saya bilang dia itu, si Carmela ini, anak kesayanganku. Kalau menurut saya, karena dia udah cerita sama saya, masalah pekerjaan dia itu yang di tong setan itu kan, ini udah talenta sama saya, karena udah kularang. Memang kalau masalah itu kan, hati kecil saya, anak saya ini baru segini udah ngirimin duit sama saya, itunya. Kayak mana lah saya menerima itu. Sedangkan saya masih mampu membelanjain dia. Hidup Mila itu emang untuk tong setan gitu. Mimpi Mila di dalam tong setan itu lebih ke pengen ke go internasional. Back in Takenron, a fun fair has been set up for the village's 25th anniversary. And Devi has been asked to perform. Her uncle will be seeing her in action for the first time. Tong setan kalau yang laki-laki pernah saya lihat. Tapi kalau yang seperti Devi, perempuan, belum pernah, baru kali ini saya lihat. Cuman Devi-nya ada saya dengar-dengar. Setelah saya lihat, kalau Devi-nya profesional. For Devi, she's determined to continue, despite any criticism she receives. Mereka kritikan ke Devi itu memang benar. Apalagi mereka yang paham agama, kodratnya perempuan itu bukan jadi joki ya. Padahal Devi itu nyaman gitu. Devi sangat nyaman berprofesi sebagai joki tongstan dan menyandang status sebagai seorang ibu waktu itu. Dan buktikan kalau yang menghina Devi hari ini, besok akan tepuk tangan lihat atraksi Devi gitu. For these women, death-defying stunts a part of their journey to shatter stereotypes and claim independence. As they ride the walls of the Devil's Barrel, they ride for freedom.